kan. Tapi memang pertama kali ada lambang Garuda yang sekarang salah satu hal yang dipakai sebagai lambang negara Garuda Pancasila. Tradisional yang ada di sini, dan wajah mereka terlihat sangat antusias dan bangga menyanyikan lagu-lagu tersebut. Jadi ini Indonesia, Papua Indonesia. Secara khusus, saya ingin juga menyampaikan ucapan terima kasih peserta ekspedisi. Ayo, generasi muda bangsa Indonesia, bergotong royonglah membangun Indonesia yang besar dan luas ini. Yeah.